Inilah pesan anggota DPRD Mustafa kepada kejuaraan sepak bola Pasio Cup 2023 junjung tinggi sportivitas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Utara Mustafa Joyo Mukhtar yang juga menjabat Ketua ASKAP Barito Utara berpesan peserta kejuaraan sepak bola Pasio Cup menjunjung tinggi sportivitasnya. Hal tersebut disampaikan Mustafa Joyo Mukhtar saat memberikan sambutan pada pembukaan kejuaraan sepak bola antar pelajar Pasio Cup 2023 pada Minggu sore 17 September 2023 di Stadion Suakarya, Moratewe. Karena agar dapat menjunjung tinggi sportivitas, tidak agar memberikan permainan terbaik dan juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti halnya perkelahian. Kemudian terkhusus untuk para wasit agar dalam memimpin pertandingan dapat memimpin dengan baik dan seadil-adilnya. Ya, selaku pengurus ASKAP Barito Utara berpesan kepada seluruh panitia dan juga peserta untuk menjaga kejuaraan ini. Jangan sampai ternoda dengan adanya perkelahian, mari junjung tinggi sportivitas. Politisi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi pihak Yamaha Pratama Moratewe yang begitu peduli terhadap berbagai kegiatan olahraga khususnya sepak bola. Dalam kegiatan kejuaraan Pasio Cup 2023 ini juga hadir anggota DPRD Heni Rosgiati Rusli, politisi Partai PDI Perjuangan yang juga Ketua Asosiasi Futsal Daerah Kabupaten Barito Utara, peserta tim pemain futsal putra Barito Utara yang meraih medali emas pada Porprov Kalteng baru-baru ini di Sampit, juga turut hadir mengikuti pembukaan Pasio Cup 2023 saat itu yang diikuti sebanyak 12 tim dari berbagai sekolah menengah atas SMA Sederajat Se Barito Utara. Saprianto, Batra TV, mengabarkan.